Abdullah Tenli. Kali ini gue mau membuat tutorial bagaimana cara memasang talang air di mobil Anda. Ini masih dalam plastik, kita lepas. Ini di belakangnya di sini ada double tip yang udah dipasang. Di sini ya. Ini untuk yang bagian depan. Nah, bagian belakang mana? Kita ambil yang bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya. Kita copot dulu. Ini ya, ini sama. Ini bagian belakang. Ini ada selotipnya juga, double tip. Double tip sampai ke belakang. Bagaimana cara memasangnya? Ikutin terus ya. Ini mobil yang akan kita pasangi talang airnya. Ini masih belum ada talang airnya ya. Masih kosong. Kita akan pasang yang bagian depan dulu ya guys. Oke guys, jadi pertama yang lo butuhkan adalah lap untuk memastikan bahwa tiang ini, pilar dari mobilnya ini dalam keadaan bersih ya, supaya nggak ada debunya. Jadi untuk memastikan, gua lap ini ya supaya bersih, tidak ada debunya, sehingga nanti bisa nempel dengan sempurna. Setelah kita bersihkan tiangnya ini, pilarnya, yang berikutnya adalah kita harus melakukan pengklotokan ini di bagian sini nanti. Bentuknya seperti ini ya guys. Diposisikan yang benar seperti ini. Nanti kira-kira seperti ini. Bagaimana cara memasangnya? Yang pertama adalah lo klotok bagian sini, jangan semuanya ya, cuman sebagian sini sampai sini aja. Sama yang bagian depan ini sampai di sini aja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika lo masang nanti salah, lo tidak nempel semuanya di sini guys, tapi cukup di bagian ini yang dapat kita atur apakah dia kurang tinggi ataukah dia kurang bawah. Di depan juga sama. Ketika dia kurang tinggi, tinggal kita kita tinggal tarik ke atas, terus kemudian kita pasang lagi. Tapi kalau misalkan lo klotok semua, ketika di sini nempel, di sini nempel, lo akan kesulitan di situ, guys. Oleh karena itu, kita coba dulu. Kita lepas yang bagian belakang dulu nih ya, guys. Oke. Nah, yang ini jangan semua, cukup di sini aja sampai di sini aja, guys. Gak usah keseluruhan dulu. Ini juga sama, bagian depannya. Nah, segini aja dulu. Seperti yang gue jelaskan tadi, supaya ini tidak nempel keseluruhan yang sebelah bagian ini, yang bagian tengah ini. Yang kita lakukan pertama adalah kita paskan dulu posisinya. Seperti
nih, posisi yang belakang ya. Yang kemudian kita atur juga di bagian depannya supaya posisinya pas. Ini jangan lupa ya, yang belakang tadi belum ya. Gak apa-apa di belakang, gak apa-apa sini. Tapi kalau misalkan susah, kita tarik di bagian atas aja. Sini, ya biar kelihatan ya guys. Ini juga sama, biar kelihatan, kita taruh di atas. Pasang posisinya di tempat yang pas di sini. Nah, setelah ini gunakan ini sebagai penekannya. Seperti ini. Yang berikutnya adalah kita tarik ini. Ketika ini udah pas ya posisinya. Ketika posisinya udah rata, udah sesuai dengan harapan, yang berikutnya adalah kita tarik ini sedikit demi sedikit untuk memastikan bahwa tarik lagi. Oke. Periksa lagi di sini guys, ketika masih ada rongga, lo masih tekan lagi. Pastikan dia nempel dengan sempurna. Untuk mengulangi, ditekan aja pakai ini ya. Jika udah rata, berarti kita sudah berhasil memasang talang air bagian depan ya guys. Setelah itu nanti kita pasang yang bagian belakang. Caranya sama guys, kita bersihkan bagian atasnya ini yang akan kita tempeli, yang akan kita tempelkan talang airnya. Nah, ini bagian belakangnya, guys. Ini yang sesuai dengan ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Sama caranya, kita pasang yang ini, kita lepas dulu. Bagian belakang kita lepas. Sebagian dulu aja. Ini juga sama, bagian depan kita lepas dulu. Oke. Berikutnya yang bagian belakang sedikit kita kasih tanda seperti ini ya guys. Yang berikutnya kita paskan dulu posisinya sama bagian belakang. Kita usahakan ini sejajar ya guys, supaya kelihatan rapi. Sampai sini, kita tinggal tekan posisinya. Baru kita tarik sedikit demi sedikit ya guys.
Oke guys, ini udah kepasang ya talang airnya. Dari depan sampai ke belakang. Oke guys, yang sebelah sana akan sama caranya. Kita tinggal lepas bagian depannya ini, sama yang bagian belakangnya ini. Lo bisa ikuti cara tadi, lo tinggal lepas yang bagian depan sama belakang, lo tempelin, tinggal lo ikutin, lo tarik sedikit demi sedikit, dan selesai. Guys, itu tutorial gua bagaimana cara masang talang air di mobil lo. Jika lo belum pernah, lo cobain deh biar lo bisa. Jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe. Gua Tenli, gua cabut dulu, sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Bye.